sini guys, danaunya sangat luas sekali. Ini sebagai penunjang nanti untuk pengairannya. Nah ini yang akan saya dampingi petani milenial yang akan mengerjakan lahan ini untuk tanam untuk budidaya sayur. Pula petani modern. Nanti saya akan juga datang ke tempat pembudidayaan ikan nila ini di ujung sana. Nanti saya akan tanya-tanya. Nah, guys, di sini biasanya kalau sore banyak orang mancing di sini. Ini spot mancing. Ya, jadi biasanya kalau sore itu banyak berjajar orang mancing. Nah, oke guys, saya akan tanya-tanya ini sama petani milenial. Nah, agak kesana mas biar bagus backgroundnya ini ya. Ada background danaunya. Nah, ini mas, saya mau tanya-tanya apa sih motivasi dari mas siapa ini? Mas Sandi ya? Sandi, ya. Ya. Ini untuk mengembangkan pertanian, ya, pertanian yang modern di sini ini apa mas motivasinya? Ya, assalamualaikum. Motivasi saya untuk pertanian ini, saya jujur aja untuk pertanian ini saya baru untuk belajar pertanian itu masih baru. Untuk motivasi saya untuk pertanian ini ya saya untuk pertama untuk pengetahuan, yang kedua ya untuk supaya tahu gitu kan bahwa bertani itu tidaklah kotor, tidaklah miskin. Nah, dan saya akan menciptakan suatu ruang kerja juga untuk masyarakat ya, khususnya di Saunda Samarinda ini. Ya mungkin seperti itu aja motivasi saya untuk bertani. Ya, terus ini mas, yang insya Allah yang sampai mau kerjakan ini luasan ini ada berapa? Kira-kira luasannya berapa meter persegi atau hektar? Untuk luasan tanahnya saja itu sekitar 1,2 hektar dan untuk garapan pertama kemungkinan ini sekitar 1.350 meter ya persegi. Itu nanti ada bagian depan ya, itu ada pembibitan pohon buah. Area belakangnya itu nanti kita untuk sayuran. Oke, jadi konsepnya sangat bagus sekali guys ini guys ya. Jadi walaupun muda ya, ini yang namanya petani milenial ya, jadi konsep-konsepnya harus mengacu ke modernisasi dalam pertanian. Nanti pasti didukung dengan industri-industri pertanian dengan alat-alat yang modern. Nah, jadi bertani sangat menyenangkan dan juga menjanjikan. Nah, terus mas, ini dalam melaksanakan kegiatan ini mas, nanti dalam kegiatannya tentu ada pendampingan mas ya. Nah, ini bagaimana pendampingan dari mana ini mas? Ya, terima kasih. Mungkin nanti otomatis saya kan masih awam dalam pertanian, otomatis saya pendampingan seorang petani yang handal yang bisa memajukan nilai jual kedepannya untuk kedepannya ya, itu dari seorang senior
Jadi itu guys, bincang-bincang saya sama petani milenial. Jadi petani cerdas selalu menebar inspirasi, memberi solusi, dan juga kreatif dan inovatif. Oke, jangan sampai dilewatkan, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum like, like, dan yang subscribe, jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe. Oke, Pak Diminto dari Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.